Dan ini mapnya gede banget. Kita akan coba. Oh, di situ ada apa tuh, guys? Ada R dan itu kayaknya badge deh. Coba kita ke atas ya. Here we go. Hai guys, welcome back to my video. This is Daddy Gaming and you're watching me on YouTube. Oh guys, kayaknya gue akan main game Roblox lagi ya. Di Roblox ini sekarang gue udah di salah satu game yang mana ini game yang populer ya guys dan udah sering dimainin. Dan ini tuh adalah Bee Swarm Simulator. Di Bee Swarm Simulator ini kita harus ngumpulin banyak-banyak honey ya guys, yang mana honey itu akan berguna untuk membeli lebah, yang mana lebahnya itu akan memperbanyak lagi honey-honeynya guys. Dan kita juga bisa ngupgrade-upgrade tools kita kayak ini nih, scope atau backpack kita, yang mana itu untuk inventory. Dan oke guys, kita langsung main aja game ya. Dan sekarang kita suruh milih tempat ya guys, tempat kita untuk nge-store honey. Dan di sini wow, ada orang yang udah punya bee banyak banget guys. Perentetan di situ. Lucu-lucu banget deh bee-nya. Wow, dan dia udah punya berapa bee ya? Kayaknya 10 lebih deh tuh guys. Udah keren banget ya. Oke, kita langsung aja nih ke mungkin gua akan store di sini, claim hive. Oke. Press E dan open the egg menu and drag the egg to the honeycomb. Oke. Mungkin yang ini ya, X atau item. Oke, di sini kita punya one basic egg dan kita drag ya. Oh, kita taruh mana nih? Kita taruh sini mungkin. Dan you hatch a basic bee. Wow, kita baru aja dapat bee pertama kita ya guys. Dan ini basic bee. Oke, an ordinary bee, well round and hardworking. Oke. Dan di sini itu bee gue yang mana ya kira-kira? Itu udah menetas belum sih? Oh, ini guys kayaknya bee gue nih. Ini yang satu di sini. Dan oke. Mungkin kita harus mulai quest kita kali ya, yang ada di bear. Dan dia itu tadi melambai ke kita, oke. Dan press E to talk. Hi, I'm a black bear. Oke. Dan you look like a promising new honey maker. Ya, kita di sini emang bekerja sebagai honey maker. Dan I happen to a honey connoisseur. That means I know a lot about honey, oke. Dan and if you're willing to go through my training, you'll be making tons of honey in no time. Oke. Continue, dan first off, collect 100 pollen from the sunflower field. Oke, sekarang kita itu disuruh mengkoleksi 10 pollen ya guys. Itu ada di sunflower. Sunflower mungkin ya ini ya guys. Oke, kita akan ngumpulin pollen-pollen di sini. Gue ditemani sama lebah gue guys. Dan dia itu lagi ngapain tahu? Mungkin dia lagi ngoleksi pollen-pollen juga. Oke, di sini store rate gue itu sampai 200 ya guys. Dan tadi itu kita disuruhnya sampai 100 ya. Oke. Oke, ini udah 100 dan mungkin kita bisa langsung ke bear-nya. Ke black bear. Ini apa nih? Tanda seru. Quest. Oke, ini quest kita ternyata ada di sini ya, guys. Kita bisa ngeliat kalau misalkan kita lupa. Oke. Kita balik dulu ke black bear. Ini dia. Oh, gua harus nge-store dulu kali ya. Kita harus nge-store pollen kita di sini agar dijadiin honey sama bee kita yang ada di sini. Ini gimana nih? Make honey press E. Oke. Dan oh, itu dia guys. Itu bee-nya lagi nge-store honey gua atau nge-store pollen untuk ngebuat jadi honey. Oke, di sini ada sisa 2 dan oke, masih diambil untuk dijadikan honey. Dan lucu banget ya guys, di-store gitu dari tas kita. Oke, sekarang kita mungkin akan ambil quest lagi yang mana itu ada di Black Bear. Nice job. Here's a reward. Oke, okay, come talk to me again when you're ready for another quest. Dan kita mau kalau mau ngambil quest lagi gimana nih? Ke dia ya katanya. Oke, okay, mungkin kita akan balik lagi ke dia. Press E. The pollen from each field produce slightly different honey. Most people can't tell the difference, but I can. Oke, okay, that's why I love it here. There's such a variety of flower patch. Each field is different. Sunflower, mushroom, clover. Okay. But today I've got a hankering for dandelion flavored honey. Then why don't you collect some pollen from the dandelion field? Dan 250 should be enough. Okay. Dan di sini kita itu suruh ngambil pollen lagi ya guys. Yang mana itu dari dandelion. Dandelion itu yang mana kira-kira? Wah, map ini ternyata cukup luas juga guys. Dan di sini ada apa nih? Ada gacha egg ya guys. Ini untuk apa nih? Open shop. Coba kita mau ngegacha. Oh, ini mungkin untuk ngebeli bee baru ya guys. Coba kita mau lihat ah. Basic bee itu harganya 100 honey guys. Waduh, mahal banget ya. Gue gak bisa beli. Oke, oke, gue akan back aja. Sekarang mungkin gue akan kembali ke dandelion aja dulu. Kita akan ambil pollen yang dari dandelion. Ayo sini, bee gue mana tuh? Oh, dia dari situ. Mungkin gue akan deket-deket bee gue aja. Oke, kita ambil-ambilin terus pollen ya. Sampai kekumpul tadi berapa ya? 250 ya? Oh, 250 guys, tapi store gue cuman ada 200, bisa nggak ya kira-kira? Oke, coba kita lihat ke quest. Kalau misalkan kita store ke honeycomb kita itu bakal berkurang nggak ya?
Coba kita coba dulu ya. Kita balik ke com kita dulu, ke honeycom kita, bareng B kita. Dan kita di sini harus make money, yang mana itu dibantu sama basic B kita, guys. Satu-satunya B yang kita punya. Oke, coba kita enggak, coba kita stop dulu deh. Dan kita lihat questnya apakah berkurang. Oh, ternyata nggak berkurang, guys. Oke, berarti kita store dulu ya, guys. Nanti kalau misalkan udah kumpul semua ke situ, nanti kita akan ngambil lagi pollen dari dandelion. Oke, di sini masih ada 80 dan lumayan agak lama ya dia itunya buat honey-nya. Nggak langsung gitu, guys. Dia harus bolak-balik dulu. Mungkin dia keberatan kalau ngambil pollennya sekaligus. Oke, dan sekarang kita akan ke tempat dandelion lagi. Yang mana ini, dandelion itu kayak bunga itu, guys. Bunga yang mana bisa ditiup. Dan dandelion itu terkenal untuk make a wish, untuk membuat permintaan. Dan kita harus meniup ya. Kita di sini udah kumpul 100-an. Mungkin akan gue kumpulin aja sekalian sampai 200 ya, guys. Dan sejauh ini honey yang kita punya itu ada 522 ya, guys. Oke, gak terlalu dikit lah. Nanti mungkin gue akan juga ngebeli bee baru deh, karena kalau cuma satu kayaknya kelamaan ya, guys, farmingnya. Oke, okay, di store dulu pollen kita untuk menjadi honey. Oke, okay. Sampai semuanya, guys, yang ada di backpack kita. Baru 60 dan kesisa 20. Dan mungkin kita akan kembali ke black bear yang ada di situ, guys. Itu buset orang. Ini udah sultan banget ya. Bee-nya banyak-banyak banget dan jenis-jenisnya itu keren-keren parah deh punya dia itu. Oke, kita kembali ke black bear dan nice job, here's a reward. Oke, by the way dia ngasih reward apa ya? Oke, dari tadi dia ngomong here's a reward tapi nggak kelihatan deh rewardnya apa. Oke, come talk to me again when you're ready for another quest. Coba kita akan ngebeli basic bee lagi deh ya. Mungkin kita akan ambil quest dulu nih dari black bear, abis itu kita sekalian ngebeli bee baru. Oke, press E to talk to the bear. Aren't bee amazing? They collect pollen, make honey, even defend you from attackers. But did you know, zombies are even more amazing than others. There are 4 classes of bee. Basic, rare, epic, and legendary. Wah, ternyata ada kelasnya juga, guys, bee-bee itu. Ada basic, rare, epic, sama legendary. Dan basic bee all look like act the same, but there's a different types of rare, epic, and legendary. And those all have special ability, dan some of them are great tokens, okay? Those bee are pretty hard to get in basic egg, but a silver egg has guaranteed chance of being at least a rare. Okay, if you complete the next quest, I'll give you a silver egg. Waduh, apa nih questnya? But you don't expect to be easy. Waduh, collect 500 pollen, guys. Waduh, guys, sekarang kita dapat quest mengkoleksi 500 pollen. Oke, mungkin kita akan ambil dari sini deh. Berarti kita kira-kira akan nge-store 3 kali ini ya. 3 kali pollen kita. Oh ya, guys, mungkin gue akan ngebeli bee dulu deh dari gacha yang ada di sini. Biar bee gue itu ada banyakan dan gue bisa ngumpulin pollen secara lebih cepat. Oke, buy basic egg untuk 1000 honey. Langsung aja kita beli. Dan kita leave shop dan kita mungkin kembali ke honeycomb kita, guys. Dan kita akan ngebuat egg baru. Dan tapi ini cuman basic egg. Dan oke, okay, kita taruh di sini deh mungkin. Oke, okay, wow, kita dapat basic bee lagi, guys. Ini ordinary bee. Oke, okay, nice banget. Dan sekarang kita akan mulai farming pollen lagi ya, guys. Dan kita itu disuruh 500. Oke, okay, mungkin gua akan ke tempat dandelion deh. Dan ini mapnya gede banget. Kita akan coba. Oh, di situ ada apa tuh, guys? Ada air dan itu kayaknya badge deh. Coba kita ke atas ya. Kita bisa dapat apa sih di situ? Oke, okay, kita akan naik dan wah, itu ada ladybug, guys. Oke. Okay. Dan kita naik ke sini. Oke, okay, hati-hati jangan sampai jatuh. Aduh, guys, kita jatuh. Oke, guys, kita hampir sampai dan langsung aja kita lompatan terakhir. Oke, okay, nice banget kita dapat apa nih? Wow, kita dapat royal jelly ya, guys. Oke, okay, mungkin kita akan kembali lagi dulu, guys, ke honeycomb kita dan kita lihat kita dapat apa nih dari royal jelly ya. Oke, okay, kita press E dan kita taruh X-nya. Dan ini strawberry, ada gumdrops juga. Ini strawberry gunanya untuk increase your bond with a bee by 25 dan use while standing in a field to cover flowers in goo. Goo grants bonus honey. Oke, mungkin tapi gue akan pakai royal jelly gue dulu aja ya. Kita akan taruh di honeycomb kita dan oh, kita taruh di bee yang udah ada. Mungkin kita akan taruh di bee gue yang kedua deh. Dan transform basic bee. Oke, yes, dan kita itu dapat
Rascal B guys, dan ini red rare. Oke, okay, nice banget. Dan kita akan mungkin gua akan lihat-lihat ke shop dulu guys. Kira-kira kita bisa upgrade apa aja sih di shop? Oke, okay, dan di sini wow, ada yang jualan nih. Beer-nya itu namanya Noob Beer. Oke, okay, siap banget. Dan kita cara belinya gimana? Eat open shop. Oke, okay, dan oh di sini ada pouch ya guys. Dan di sini ada jar. Harganya 650 honey dan ini bisa ngumpulin sampai 750 pollen guys. Oke, okay, di sini ada backpack. Dan yang termahal itu backpacknya ada ini ya guys, ada canister itu harganya 22.000 honey guys. Waduh, mahal banget. Dan di sini scooper ini punya gua dan ada rake, ada clippers, ada magnet, lalu ada vacuum guys. Ini yang paling mahal. Oke, okay, mungkin gua akan nyelesain quest dulu nih yang dikasih sama Black Bear. Yang mana nanti kita bisa ngedapetin silver egg ya guys. Gua penasaran sih bakal dapet apa dari silver egg itu. Sebelum itu kita harus farming pollen dulu guys. Gua dibantuin sama 2 bee gua. Dan kita ambil-ambilin terus sampai kekumpul 200. Habis itu kita store. Wow, apa itu? Bee gua nge-produce apa tuh guys? Gua enggak ngerti. Plus 1. Oke. Okay. Gue gak tahu itu apa guys. Kalian yang tahu bisa komen di bawah mungkin, karena gue masih baru banget ya main game ini. Dan oke, okay, udah 200 guys. Kita store lagi aja ke honeycomb kita yang ada di sini. Berarti kita satu kali lagi ya guys. Kita satu kali lagi farming. Dan nanti kita bisa nyelesain quest dari si Black Bear yang ada di situ. Nanti kita bakal dikasih ini guys. Kita bakal dikasih silver egg. Dan kita akan farming sekali lagi. Ayo sini para bee. Temenin gue farming pollen. Mungkin kita akan farming pollen dari ini deh, dari tempat mushroom ya. Siapa tahu kalau di sini lebih cepat, tapi nggak tahu juga. Oke, ayo bi sini temani gue farming. Dan lumayan cepat ya guys kali ini farmingnya karena udah punya 2 bi. Oke, nice banget guys. Kayaknya quest kita udah selesai. Kita akan balik dulu nge-store honey kita. Oke, kita store dulu honey-honey kita. Dan itu lucu banget ya guys, bee-nya ngambil dari tas kita dan dia tuh kayak ngedeketin kita dulu guys. Kayak dikelitikin dah rasanya. Oke, okay, nice banget, udah ke store semua. Dan sekarang kita akan ambil quest lagi ya guys. Dan kita akan ambil hadiah dari dia nih. Katanya dia janjiin kita bakal ngasih silver egg. Oke, okay, nice job, here's the reward to hold you over a few more quests and the silver egg is yours. Oke, okay, nice banget, thank you Black Bear. Dan that's right, no egg yet, you've gotta work for it. Maksudnya dia nggak jadi ngasih kita silver egg guys. Waduh, kita di PHP ini. Oke, kita mungkin akan ambil quest lagi deh. There are 3 colors of flower in this mountain, red, white, and blue. If a bee is red, it collect twice as much pollen from the red flower. Dan di sekarang kita harus ngumpulin 600 pollen guys. Waduh. Dan oke, okay guys, mungkin gua akan ngegacha lagi. Open shop dan kita akan ngebeli. Wah, basic egg selanjutnya itu ternyata harganya lebih mahal guys. Nggak 1500 lagi. Waduh, ternyata nggak 1000-an lagi. Sekarang itu harganya 2500. Waduh, tambah mahal ya. Oke, okay, mungkin kita akan, dan oke, okay, mungkin kita akan nyelesain quest sekali lagi deh guys dari si Black Bear. Yang mana itu? Wah, wah, itu ada ladybug guys. Ngapain dia? Buset. What? Wah, ternyata bee kita itu bisa nge-attack si ladybug ya guys. Dan kalau mati kita dapat pollen nggak ya? Oh nggak dapat pollen kayaknya guys. Ternyata bee itu benar kata si Black Bear, itu berguna untuk melindungi kita juga guys. Oke, kita akan ambil ini nih. Nggak tahu itu apa, tapi wow, meledak dan dapat 72 guys. Pollen ini lumayan gede ya. Dan ini 88 kali ini. Oke, nice banget. Dan waduh, kontainer gua udah full. Kita akan nge-store pollen kita lagi guys, yang mana akan dibuat menjadi honey. Dan mungkin gua nanti akan ngebeli backpack gua sih guys, karena ini store-nya cuma 200 ya. Kita harus bolak-balik dulu untuk ngumpulin pollennya. Stoknya ini maksimal cuma 200. Oke, okay. Dan sekarang kita akan ambil pollen lagi guys. Kita kumpulin pollen sebanyak-banyaknya. Oke, okay, dikit lagi. Udah 150-an dan oke, okay, dikit lagi. Nice banget guys, udah penuh. Dan sekarang kita balik ke honeycomb kita. Dan lagi di storing tuh pollennya, kita jadiin honey. Dan oke, okay, sisa 20. Dan satu kali lagi ya guys, berarti kita satu kali lagi ngambil pollen, yang mana nanti itu akan genap menjadi 600 sesuai quest yang kita terima dari Black Bear. Oke, okay, kita farming terus pollennya. Dan wow, apa nih? Level up, Rascal B advance to level 2. Oke, okay, Rascal B gue ternyata naik level guys. Sekarang udah jadi level 2 ya. Kita store dulu.
polen-polen kita. Dan kita akan ambil another quest dari Black Bear, guys. Oke, okay, udah ke store sebanyak 200 dan kita akan balik ke Black Bear nih. Dan abis ini, abis nerima quest, gue akan coba untuk ngebeli barang. Ini scope-nya mungkin akan gue ganti biar farming lebih cepat mungkin. There are the token which boost amount of pollen you get from color flower. Oke, okay, you can get them from special bee, or if you're lucky, you might find one in the flower. Oke, okay, anyway, come back when you collect 600 pollen from the red flower, guys. Dan kita itu dapat quest suruh ngumpulin 600 pollen, guys. Waduh, nggak selesai-selesai ya. Dan oke, okay, mungkin gue akan ke shop dulu nih. Kita lihat kita bisa nge-afford apa sih dari honey sebanyak ini. Oke, okay, sekarang kita udah sampai di shop. Dan kita akan ngebeli... Kira-kira gue akan ngebeli storage atau ini ya, guys, kira-kira. Oke, okay, mungkin gue akan nge-upgrade yang ini. Oke, okay, kita udah menerima jarnya dan kita bisa ngebeli ini nggak ya? Oh ini harganya. Oke, okay, honey gue itu cuman kurang 40 doang, guys. Oke, okay, mungkin gue akan ngebuat honey dulu deh. Abis itu kita akan ngebeli yang itu. Oke, okay, karena honey gue di sini udah 2400, guys, udah lumayan banyak. Mungkin gue akan kembali ke shop. Kita akan upgrade nih karena masih sekop biasa banget. Oke, okay, langsung aja kita beli. Mana nih tools? Kita akan ngebeli yang... Wah, ini nggak cukup ya, yang clippers. Oke, okay, mungkin kita akan ngebeli yang ini dulu nih. 1150 ya harganya, oke. Okay. Kita udah beli. Dan oke, okay, guys, sekarang itu kita dapat quest suruh ngambil pollen dari blue flower ya. Kira-kira blue flower di mana ya, guys? Gue dari tadi nggak ngeliat blue flower sih ada di mana. Wah, ternyata blue flower-nya ada di sini. Dia itu nyempil. Agak mojok gitu ya, blue flower-nya. Oke. Okay. Wah, ada rhino beetle, guys. Waduh. Kurang ajar. Aduh, mana nih bigo satu lagi untuk nge-attack ini nih. Aduh, attack please. Please be attack dia. Waduh, ternyata agak ribet ya untuk farming pollen yang ada di sini. Oke, oke. Kita waduh, ngeri, guys. Kita digangguin terus. Aduh, mana sih si rascal bigo? Mungkin dia lagi tidur kali ya di honeycomb apa gimana, gua enggak tahu. Oh, ini dia nih. Ayo rascal attack dia nih. Ayo attack. Nice banget, udah mati rhino beetle-nya. Dan sekarang kita kumpulin lagi aja dulu, guys, pollen dari yang blue flower. Dan oke, okay, guys, mungkin videonya sampai sini dulu aja ya. Dan mungkin gue akan ngambil quest selanjutnya di next video aja. Dan di game ini gue itu udah nge-upgrade tools gue, yang mana gue udah ngebeli ini, guys, udah gak jadi scope lagi. Dan gue udah ngebeli ini storage gue, dan bentuknya itu kayak tempat mayones ya, guys. Dan kita itu bisa ngumpulin bee pollen lebih banyak. Dan kalau misalkan kalian suka gue main bee swarm simulator, bisa komen di bawah dan banyakin like ya, guys. Dan oke, okay, mungkin videonya sampai sini aja. Oke, okay, guys, thank you for watching this video. If you guys like it, don't forget to like, comment apa jadi bawah, dan pastinya jangan lupa subscribe bagi yang belum ya, guys. Oke, okay, bye.